Baik, Saudara Nasional 7 kita teruskan dengan lintas langsung ke Sabah Negeri di Bawah Bayu. Kita bersama Dia Sahlan. Dia. Baik, terima kasih Fiona Dia Angkasapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penduduk di kawasan pantai timur negeri ini diminta terus memberi kerjasama kepada anggota pasukan keselamatan dalam membenteras sebarang anasir yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan negara, khususnya Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Haji Jaujan Sambakung berkata masyarakat berperanan penting sebagai mata dan telinga pasukan keselamatan yang bertugas mempertahankan kedaulatan dan keselamatan rakyat. Soal menjaga keselamatan di pantai timur negeri Sabah ini kita tidak semata-mata letakkan pada pihak keselamatan. Yang penting juga peranan rakyat itu. Peranan rakyat itu amat penting. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Dewan Masyarakat Sempurna. Dato' Jaujan yang juga ADUN Sulabayan berharap rakyat tidak bersekongkol dengan pendatang asing tanpa izin parti, sebaliknya melaporkan tentang kehadiran ataupun sebarang tindakan mencurigakan di kawasan mereka. Hampir 10,000 masyarakat sekitar Sempurna hadir memeriahkan Majlis Aidilfitri ini. Sabah dijangka melaksanakan projek tanaman baharu tahun ini sebagai alternatif mengatasi kejatuhan pasaran harga komoditi kelapa sawit dan getah. Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony berkata krisis kejatuhan harga sawit dan getah yang memberi tekanan ekonomi terhadap peladang dan pekebun kecil dapat diatasi dengan penanaman tanaman baharu yang dapat memberi pulangan yang tinggi. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan jenis tanaman tersebut dan menteri bertanggungjawab terhadap sektor pertanian akan mengumumkannya dalam masa terdekat. Saya telah mengarahkan pegawai daerah Tenam untuk mencari seluas melebihi 200 hingga 500 hektar tanah ataupun ekar tanah untuk kita bangunkan bersama. Dan ini akan membabitkan keseluruhan penduduk di daerah Tenam. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Dewan Kompleks Sukan Tenam. Datuk Peter yang juga ADUN Melalap meminta pemilik tanah pertanian terbiar mendaftarkan tanah dengan pejabat pegawai daerah bagi tujuan pemberian subsidi dan bantuan berkaitan sekaligus membolehkan tanah terbabit dibangunkan dengan tanaman baharu itu. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kerajaan negeri meluluskan sejumlah peruntukan bagi membina sebuah jambatan baharu yang bakal menghubungkan perjalanan ribuan penduduk Kemabong dengan Pekan Tenam. Projek pembinaan jambatan itu dijangka dimulakan tahun depan. Jambatan berkapasiti besar merentasi Sungai Padas itu sebahagian daripada pakej pembangunan Tenam sebagai usaha memudahkan akses penduduk di kawasan terbabit untuk berurusan di Pekan Tenam. Dua jalan iaitu Jalan Lingan Lama dan Lingan Baru di Bungawan akan dinaik taraf sebagai jalan berturap bagi memudahkan pergerakan harian dan keselesaan penduduk yang menggunakan jalan berkenaan. Projek penerapan kedua-dua jalan itu dijadual bermula tahun ini dan dijangka siap tahun depan. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Dot Yusof berkata selain naik taraf jalan tersebut, sistem perparitan di Bungawan juga perlu diberi perhatian. Masalah yang dihadapi ini adalah sistem perparitan kita. Sistem perparitan yang tidak teratur dan belum diselenggarakan dengan baik dan kita tengah sebenarnya untuk mencari dana untuk supaya apa ini semua parit-parit kita yang tersumbat ini akan kita bersihkan. Dr. Daud yang juga ADUN Bungawan ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Bungawan. Masalah perparitan di Bungawan turut mendapat reaksi golongan belia. Sistem perparitan yang tidak diselenggara dengan baik. So, kita mengharapkan kerajaan pada hari ini untuk memantau supaya masalah-masalah ini dapatlah diatasi. Saya mengharapkan infrastruktur di kawasan ini seperti jalan, komunikasi untuk belia-belia juga seperti gelanggang-gelanggang futsal untuk mereka berada untuk kita mengelakkan gejala-gejala yang tidak baik ini. Lebih 2,000 masyarakat sekitar Bungawan mengunjungi Majlis Rumah Terbuka ini.
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berpuas hati dengan hasil perbincangan antara pemaju dan penghuni perumahan Penjawat Awam Malaysia PPAM di Puncak Glosinia, Kinarut. Ketua Setiausaha Kementerian Berkenaan Datuk Seri Haji Muhammad Mentek berkata, dalam lawatan baru-baru ini, perbincangan kedua pihak membolehkan banyak masalah kerosakan yang dilaporkan penghuni perumahan itu telah dapat diselesaikan. Banyak masalah telah dapat diselesaikan, di mana 80% daripada 502 unit rumah yang mengalami apa ni masalah daripada segi defect telah dapat dibaiki oleh pihak developer dan wakil penduduk berpuas hatilah dengan kerja-kerja pembaikan yang dibuat oleh pihak pemaju. Beliau ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Kamatan Raya Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Seri Muhammad menasihati pemaju perumahan lain agar mengadakan perbincangan secara baik dengan wakil penghuni perumahan bagi menyelesaikan masalah dengan baik. Pembangunan prasarana pendidikan di kawasan Libaran akan terus diberi keutamaan. Usaha itu penting bagi memastikan pelajar dan guru-guru dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dan pengajaran dalam suasana kondusif. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Haji Muhammad Idris berkata beliau akan menyuarakan keperluan dan kekurangan sekolah-sekolah di kawasan itu termasuk sekolah daif di Parlimen agar dapat diberi perhatian kerajaan sewajarnya. Justru beliau meminta pejabat pendidikan daerah Sandakan untuk menyenaraikan sekolah-sekolah di kawasan Libaran yang perlu dibangunkan. Datuk Zakaria berucap dalam program lawatan ke pejabat pendidikan daerah PPD Sandakan di Wisma Persekutuan Batu Tujuh Sandakan. Lawatan ini membolehkan beliau mengetahui dan memahami lebih lanjut perancangan, pelan pembangunan dan kekurangan yang dihadapi sekolah-sekolah di kawasan Libaran. Berdasarkan data pengurusan sekolah PPD Sandakan, terdapat 56 buah sekolah dalam kawasan Parlimen Libaran dengan seramai 16,754 murid dan 1,180 guru. Penganjuran seminar naratif sastrawan Sandakan menjadi landasan perkongsian ilmu dan suntikan semangat kepada kalangan penggiat sastra di negeri ini untuk menghasilkan karya berkualiti. Pengerusi Lembaga Kebudayaan Sabah Haji Ismaili Bungsu berkata seminar itu sekaligus membangunkan lagi kegiatan sastra di Sabah selain melahirkan lebih ramai karyawan sastra. Seminar hari ini sekurang-kurangnya dapat memberikan satu semangat untuk mereka menghasilkan karya yang lebih baik untuk kepentingan negara bangsa itu sendiri. Haji Ismaili ditemui pemberita RTM selepas merasmikan seminar itu di Sandakan. Seminar julung kali itu dianjurkan Nusantara Melayu Raya Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Sabah serta Lembaga Kebudayaan Sabah. Sementara itu berucap dalam majlis sama, pengarah DBP Sabah Aminah Awang Besar mencadangkan agar lebih banyak seminar seumpama itu dianjurkan yang fokus kepada pemikiran tokoh-tokoh penulis Sabah agar masyarakat mengetahui sumbangan mereka dalam bidang bahasa, sastra dan budaya di negeri ini. Pihaknya juga akan sentiasa memberi sokongan terhadap usaha persatuan-persatuan penulis yang giat menganjurkan kegiatan apresiasi sastra. Taman-Taman Sabah TTS sedang mencari dana luar atau mengadakan usaha sama dengan syarikat yang berminat untuk memperkenalkan pelancongan di negeri ini. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah TTS Muhammad Amin Abdul Mim berkata perkara itu akan turut melibatkan potensi 9 taman di bawah seliaan TTS untuk ditingkatkan sebagai destinasi pelancongan. Kita boleh develop, kita cuba cari funder luar ataupun kerjasama mungkin JV memperkenalkan pelancongan di negeri Sabah ini. Dan saya yakin kita boleh capai sekiranya kita mempunyai semangat dan pengurusan yang baik.
Beliau ditemui media dalam Majlis Hari Raya Aidilfitri Taman-Taman Sabah Peringkat Negeri di perkarangan pejabat TTS Cawangan Sempurna di Sempurna. Muhammad Amin berkata TTS akan meneruskan usaha untuk memperkenalkan produk pelancongan Sabah melalui penyelidikan. 9 taman di bawah jagaan TTS antaranya Taman Kinabalu, Taman Bukit Tawau, Taman Banjaran Kroker, Taman Tun Abdul Rahman, Taman Marin Tun Sakaran dan Taman Tun Mustafa. Persatuan Pemuzik Sandakan PPS dalam perancangan untuk mengadakan program mencungkil bakat belia untuk melahirkan lebih ramai penggiat seni di Sandakan. Penasihat PPS Ismail Alpa Elias Wan Katulistiwa berkata PPS juga sedang dalam proses untuk menyiapkan lebih 20 lagu. PPS akan mengadakan satu aktiviti mencungkil bakat dan ingin melahirkan beberapa orang bintang, sama ada bintang muzik ataupun di suara. Ismail Alpa menggesa penggiat seni yang berminat untuk mendaftar sebagai ahli PPS berhubung terus dengan Presiden PPS Surtrisno Sumantri sehingga kini PPS mempunyai lebih 300 ahli kalangan penggiat seni sekitar Sandakan. Ismail berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM sempena Majlis Riang Ria Aidilfitri Persatuan Pemuzik Sandakan di Sandakan. Program Julung Kali anjuran PPS dengan kolaborasi stesen radio Sandakan FM, Bas ke Sandakan dan Gerakan Belia Esbat Sabah ini antara lain untuk mengeratkan silaturahim sesama penggiat seni serta agensi-agensi kerajaan di daerah Sandakan. Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri yang dianjurkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan persekutuan di Tawau dilihat mampu mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan penjawat awam di daerah itu. Ahli Parlimen Kelabakan Mamun Sulaiman berkata ia platform untuk pejabat awam dari pelbagai jabatan dan agensi untuk meningkatkan kerjasama dalam menjayakan dasar-dasar kerajaan. Merapatkan lagi silaturahmi antara kita supaya kita dapat teruskan kerjasama kita di masa-masa akan datang. Alhamdulillah. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Tautan Kasih Aidilfitri Wisma Persekutuan Tawau di Tawau. Majlis yang dihadiri kira-kira 700 pengunjung ini turut dihadiri Konser Republik Indonesia di Tawau, Bapak Sulistijo Dijati S. Mojo. Sementara itu, kehadiran pemimpin pelbagai kaum dan agama dalam Majlis Aidilfitri menjadi penyatuan budaya dan sosial masyarakat majmuk negeri ini. Di Beaufort, sambutan Rumah Terbuka Ahli Parlimen Beaufort, Datu Haja Azizah Haji Muhammad Dun meriah dengan kehadiran kira-kira 10,000 masyarakat pelbagai kaum di daerah itu, seramai 20 anak yatim menerima duit raya dalam majlis ini. Di Sipitang pula, sambutan Aidilfitri Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia Sipitang meraihkan 100 keluarga mualaf. Program Julung Kali Usia Sipitang yang turut menyantuni saudara baharu ini menyajikan pelbagai juadah tradisi seperti tapai manis, wajit kelapa, kelupis dan sebagainya. Dalam pada itu, kehadiran ramai pengunjung pada sambutan Pesta Keamatan Parti Pasok Memogun Gadazan Dusun Murut Bersatu APKO 2019 di Telupit bukti daerah itu mampu menganjurkan acara berskala besar. Ketua Pemuda APKO Pusat yang juga Ketua Bahagian APKO Beluran, Felix Joseph Sang berkata, Telupit bersedia menggalas tugas sekiranya mendapat tawaran menganjurkan majlis berskala besar. Mungkin ada sedikit masalah dari segi logistik disebabkan tempat-tempat penginapan yang tidak mencukupi. Tapi dari segi penganjuran, saya pikir kita di Telupit ini bersedia, siap siaga untuk menganjurkan apa juga penganjuran yang besar seperti ini. Beliau yang juga pengerusi penganjur sambutan Pesta Keamatan APKO Nasional 2019 ditemui pemberita RTM di Telupit. Kira-kira 5,000 pengunjung hadir memeriahkan majlis ini. Majlis diserikan dengan sambutan Pesta Keamatan APKO Nasional 2019 yang diserikan dengan persembahan kebudayaan, pertandingan rombituan dan pertandingan unduk ngadau selain gerai pameran Festival Industri Kecil Sabah FIKS. Pertandingan perahu naga antarabangsa harus diteruskan pada masa akan datang bagi memajukan sukan perahu naga di peringkat lebih tinggi. Ia juga menggalakkan golongan belia untuk bergiat dalam sukan berkenaan sekaligus bebas daripada gejala sosial yang tidak sihat.
Menurut Presiden Gabungan Persatuan Cina Sabah Tan Sri T.C. Goh, pertandingan itu juga wadah mengintegrasikan peserta tempatan dan luar negara dengan penyertaan kira-kira 90 pasukan dari Sabah, Semenanjung, Sarawak, Brunei, China dan Filipina. Walaupun pertandingan berkenaan adalah acara tradisi kaum Tionghoa, namun pertandingan itu terbuka kepada semua peserta tanpa mengira kaum dengan penyertaan lebih 80% peserta Bumi Putra. Saya rasa satu aktiviti ataupun event integrasi yang sungguh baik, di mana walaupun secara tradition ianya merupakan kebudayaan kaum Tionghoa, tetapi yang mengambil bahagian dewasa ini kau tengok tidak kurang daripada 80 sehingga 90% peserta adalah kaum Bumi Putra. Tan Sri T.C. Goh ditemui pemberita RTM dalam pertandingan Perahu Naga Antarabangsa 2019 di Teluk Likas, Kota Kinabalu. Hadiah berjumlah RM89,000 bakal dimenangi peserta dalam 9 kategori yang dipertandingkan. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali bersama Fiona di Angkasa Puri. Silakan.